wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi saya sudah menjelajah desa Tenajar Kidul. Sekarang saya akan menjelajah desa Tenajar Tengah alias Tenajar Doang. Desa Tenajar nih, pembangunan cor beton, poros desa hampir 500 juta. Di sini jalanannya cukup apa ini, luas ya, cukup lebar, dan betonnya juga lumayan halus ya, 500 juta, hampir 500 juta, lumayan setara lah. Ini ada rumah nih, sepertinya rumah terbengkalai, bangunannya bangunan zaman dulu bro. Ini kalau saya dikasih tuh mau-mau aja sebenarnya, luas banget rumahnya. Bakaran di mana-mana. Ini akan tembusnya kemana saya juga kurang paham. Sampai tembus ke sana ini kemana? Coba cek dulu ya. Di sini wah rindang banget asli. Masih banyak pohon-pohon lapat tinggi. Coconut trees. Di sini ada semacam gapura gitu ya, Kang Donald. Ini apa nih, hibah air minum. Oh, sepertinya ini balai desanya nih. SDN 1 Tenajar dan SDN Tenajar 2. SD-nya depan-depanan. Ada badminton. Sekretariat Tugas Dr. Sutomo. Oke. Di sini ada sekolah apa nih? SMP Kosgoro Kertasmaya. Wah, benar-benar pengalaman baru nih menjelajah daerah Tenajar Tengah nih. Saya belum pernah ke sini sama sekali. Asli. Cilik. Oke, kesini tembusnya kemana saja kurang paham ya. Ini jalannya kecil. Kertasmaya Tenajar. Sebelah kiri saya ini seberang sungai ada Masjid Jami. Masjid Jami Al-Karomah Tenajar Kertasmaya. Oke, tadi dari Masjid Desa Tenajar atau Tenajar Tengah lagi proses pembangunan coy, ternyata lagi ada apa tuh namanya, minta sumbangan gitulah di jalan rayanya tadi. Nah, ini ada posyandu Menjangan Desa Tenajar. Oh, ini dari jalan yang tadi nih, SDN Tenajar 2.
Oke, dari kantorku Desa Tenajar alias Tenajar Tengah nih. Saya akan menjelajah Desa Tenajar dari sinilah mulainya, dari awal detik ini. Nah, di sini ada gang swadaya. Oke, saya lurus dulu ke arah mana ini, barat apa utara ya? Ya pokoknya ke arah sini lah, lurus. Hawaii. Suasana siang hari ini cukup teduh ya, karena mataharinya tertutup awan mendung, dan juga di sini desanya masih banyak pepohonan nih, asri banget kelihatannya. Nah, ada perempatan lagi, nanti saya akan coba jelajahi dari gang ke gang, sementara lurus dulu ke sini. Sepertinya sebentar lagi mau ada calonan KUU nih. Atau sudah? Jangan-jangan sudah. Awas ajak lalen, coblos Kang Manto bae. Sumanto bin Malang, itu parah. Gua ajak lalen aja. Oke, di sini ada gang. Nah, mantok di sini pertigaan ke kiri. Ini kemana ya? Kurang paham. Saya coba ke kanan dulu lah. Nah, sepertinya situ ada ini ya, pemakaman ya. Kiri dan ke kanan pertigaan, saya coba ke kanan. Di sini aspal, jalannya udah mulai rusak. Banyak pepohonan. Di sini apa nih? Paud Riyadul Mutalimin. Jadi adanya di sini. Cukup luas juga. Apa namanya pelatarannya, di sampingnya ada SD Riyadul Mutalimin. Sepertinya ini punya yayasan ya. Oh iya benar, yayasan pendidikan Jalan Pertamina. Ah, sini ada kanan ada gang, saya coba kesini ke sana. Ini ada rumah. Ini sepertinya bangunan Belanda nih. Tinggi, pintunya juga tinggi ya. Wah, mantap fashion nih. Ini jalannya beton, udah mulai agak rusak. Ternyata gangnya pendek doang. Ketemunya di jalan yang tadi. Nah, ini ada gang lumayan agak lebar. Saya coba kesini. Nah, di sebelah kirinya ada aliran sungai ini, warnanya agak abu-abu gitu, gelap. Ya, ini salon Jalan Pertamina Indah. Di sini ternyata di Tenajar ini ada lapangan bola ya. Di Desa Tenajar Tengah ini ada lapangan bola. Nih, kondisi lapangan bolanya lagi dipakai buat apa ini namanya? Jemur padi. Sehari bersama coklat kita, Anugerah Alam Indonesia. Lapangan sepak bola Pertamina Indah. Ini di sebelah kanan saya ada MI, RA dan MDTA. Nah, enggak terlalu lama. Adanya di sini nih. Ciri-cirinya warnanya hijau kalau NU ya. Oke, coba ke kanan. Oke, mataharinya mulai nyorot maning. Tadi udah mulai mendung loh di atas, kelihatan mendung ya. Sekarang ada matahari lagi, alhamdulillah.
kiri saya ini ada musola, apa namanya Bu? Gak ada pelang namanya. Musola lagi nih, hampir berdekatan ya jaraknya. Oh tadi ternyata yang ada gapuranya tuh ini Gang Donald. Gang Donald tanpa bebek. Donald bebek. Oke, sekarang saya lanjut ke kiri ini. Oke, di sini ada gang lagi. Jalanannya aspal, mulai agak rusak-rusak, bolong-bolong. Di sini lumayan rindang, banyak pepohonan ya. Ada pohon kelapa, genja, sawo. Pohon kelapa genja maksudnya. Sawo, mangga, dan lain-lain. Ada gang nih ke kanan tadi, saya coba lurusin dulu aja. Oke, di sini aspalnya hancur banget. Wow, parah. Ini tanahnya ambles kayaknya ya. Oke, saya sekarang di gang yang ini lagi nih. Datang rumah kedua cukup besar ya. Jadi ada gang juga tadi. Ah, lewat aja lah. Wow, di sini rindang banget coy, asli deh, seger. Ada gang ke kanan, saya coba ke kanan. Seger banget di sini, asli sejuk bro. Kayaknya mau kalau dikasih rumah daerah sini. Siapa juga yang mau ngasih. Gang Mulia Penajar Kecamatan Kertasmayan. Oh, di sini Gang Mulia. Wah. Teduh lagi nih, cukup teduh lagi, mataharinya ketutup sama awan mendung. Mudah-mudahan jangan hujan dulu lah. Gambisan ya, perasaan jaraknya paling berapa meter doang. Wah, papanya tinggi-tinggi bro. Jalanannya aspal rusak berbatu. Tadi yang pakai jas hitam. Oke, saya coba ke kanan nih. Ini apakah masih masuk desa Tenajar atau Tenajar Kidul? Saya kurang paham. Pokoknya jelajahi dulu aja. Buset, dur bisa nih. Ibnu Boncel, Abnui Boncel dan Sumanto. Oke, saya coba ke kanan. Nah, ini apakah masih masuk desa Tenajar Tengah atau Tenajar Kidul? Nah, saya juga kurang paham. Soalnya nggak ada batas yang jelas antara kedua desa ini. Sama seperti ini ya, desa Jagapura, Kecamatan Gegesik. Desanya ada 4 desa dan itu batasnya nggak jelas di mana aja.
ini Tenajar ada 3 desa. Jadi ya hampir sama lah Jagapura sama Tenajar. Ya rumahnya bagus-bagus, ada juga yang sederhana saja. Lala bocah. Boti ini bonceng 3. Oke, sepertinya di sini batasnya antara Tenajar Kidul dan Tenajar Lor. Oke, saya ke sini aja lah. Oke, jadi saya akan coba ke kiri di desa Tenajar Tengah. Ini saya melaju ke arah mana ini, barat apa utara ya? Saya melaju ke arah barat. Ini akan menjelajah desa Tenajar Tengah dari sini, dari jalan raya sini tinggi. Oh, ada gang sini kiri. Desa Tenajar Tengah ini perkampungannya lumayan luas juga ya. Bukan lumayan lagi, emang luas nih. Oke, di sebelah kanan juga ini ada pemakaman ya. Tembusnya ke jalan yang ini ternyata. Sekarang saya ke gang yang ini. Gangnya tidak begitu besar jalannya, tapi cukup rindang. Jalan Raya Kertas Maya Tenajar. Ini di depan sebelah kanan saya ada masjid, itu masjid Jami Al apa namanya, masjid Jami apa ya, lupa tadi namanya ya, pokoknya itulah, lagi sedang proses renovasi. Oke, ini gang yang saya jelajahi. Ini gang apa namanya, saya kurang tahu ya. Saya akan coba kesini ke arah timur. Timur Pak Lor Bula. Oke, jalanannya sudah beton, mulai retak-retak sih. Masuk untuk satu mobil, kalau dua mobil kayaknya nggak aman. Tenajar Tengah dan Kidul. Oke, selamat datang di desa Tenajar Tengah. Ini ada tugunya ini. California Block Bur, bus, bur apa bus dia di lapangnya. Ini polisi tidurnya dari tali tambang kapal. Kurang paham, ya mending balik lagi aja. Oke, saya kesini aja lah, daripada lewat jalan raya mending lewat jalan kecil ini samping sungai. Di sini sepertinya ada jalan lagi, ada gang. Sampai kesini. Ini namanya blok apa saya juga kurang tahu. Right.
jatuh cinta nih sama desa Tenanjar. Oke, sini. Duhur, jadi mendingin sholat dulu sini. Dari Masjid Al-Karomah, Desa Tenanjar, saya melanjutkan perjalanan menjelajah Desa Tenanjar Tengah alias Tenanjar doang. Nah, di sini ada apa nih, JNE ya, agen briling, kurang tahu nama gangnya apa. Lumayan lebar dan sudah beton halus ya. Nah, jalanannya sebagian tadi buat jemur ini padi. Di sini ternyata mentok. Sampai sini nih mentok nih. Oke, dari gang samping masjid saya melanjutkan perjalanan ke sini, ke kiri. Destro salah rehab. Oke. Okay. Di sini ada sepertinya ada sekolahan di sini nih. Seperti biasanya nih gangnya lumayan lebar pakai beton, masih banyak pohon kelapa. Pohonnya tinggi-tinggi juga di sini, pohon mangga, pisang. Rumahnya sih bagus-bagus ya. Ada juga yang sederhana doang, tapi yang pasti pelataran rumahnya tuh luas-luas, coy. Ini asiknya hidup di kampung ya begini. Oke, mentok sampai mana ini? Oke, di depan ada BUMDes tuh, Badan Usaha Milik Desa Sentosa dan Sentosa Jaya. Di depan saya ini ada gang lagi ke sini. Nah, di sini jalanannya aspal udah mulai rusak. Beda dengan gang-gang sebelumnya yang sudah beton dan halus ya. Tapi di sini masih banyak ini pohon kelapa rindang. Ternyata mentok ketemu sungai lagi. Seperti biasa ada jembatan lewat. Nah, sekarang saya akan coba kesini aja lah. Oke, di sini masih ada rumah-rumah. Kurang tahu masih desa Tenanjar atau bukan. Nah, depan saya ada gang lagi. Saya coba kesini. Jalanannya sudah beton ya. Kenapa gang sebelah tadi belum? Aneh. Sudah beton tapi udah mulai agak rusak nih sebelah kanannya. Ini rumahnya bagus-bagus, coy. Wow, itu ada rumah yang dari bilik bambu juga, kayaknya asri banget ya. Usih. Ini gang apa nih namanya? Jadi tadi ada rumah yang dari apa sih namanya, Gribik ya? Bilik bambu, anyaman bambu gitu loh. Oke, ketemu di jalan raya atas Maya Tenanjar lagi. Oke, ada gang Desa Tenanjar Blok Lapang. Oke, jadi namanya Blok Lapang ya. Di sini ada tower provider nih. Banyak pohon kelapa juga sama beton. Jalannya lumayan lebar. Wah, asri banget ini perumahannya. Oke,
Oke, ketemu lagi dengan sungai ini lagi. Ini sungai apa sih sebenarnya? Lanjut. Jalan terakhir di Desa Tanajar Tengah. Kayaknya sih, soalnya di sana nggak ada jembatan-jembatan lagi. Oke, lanjut. Sebelah kiri saya ini ada sawah atau empang itu ya. Main lebar. Ini ada gang ya, kiri. Saya sudahi saja lah, kemungkinan ini durasi waktunya udah banyak. Mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Tanajar Tengah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.